بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد

Isimnya istakan, disembunyikan, isimnya disembunyikan, ya contohnya alim itu anzeidon kau imun, isimnya sembunyi tuh, nggak ada ngeklatan wal khobar jaal, wal khobar jaal jumlatan tembak dan jadikanlah khobar, ya sebagai jumlah mimba dian dari setelahan jadi kobarnya jumlah yang setelahan alim tu an zaidun qaim alim tu an zaidun qaim Contohnya In namanya syartia, tuh hafak, fir mudari, majhul Lagu filenya anna, tuh murad lapas, pas muha. Pokoknya jawab syarat in, is muha, is Ismu is ismu istakana, istakan, istakana maksudnya, filmadi.

in khufifat jika ditakhfifkan anna al maftuhatu anna yang dipatahkan ditakhfifkan berarti apa enggak pakai tanwin an gitu baqiyat ala ma kana laha min al amali maka kekel iya ya si an ya an ya, an atas apa yang ada baginya daripada amal singkatnya maka kekel amalnya gitu maka kekel amalnya Ini, minal amal itu bayan daripada ma jadi kekel ia atas amalnya gitu ya lakin tapi layakunus muha illa domirasyakni mazupan akan tetapi tidak adalah isimnya kecuali domir sya'an ya domir sya'an yang dibuang jadi isimnya itu domir sya'an yang dibuang jadi takdir nanti an gitu. anhu ada hu nya dibuang an hu dibuang huknya. an anhu wa hmm. khabaru ala yakunu illa fi jumlatin Ya, dan khabarnya tidak adalah ia kecuali pada jumlah khobarnya ya. jumlah wadhalika dan ikan itu nausumpama alim tu an zaidun ko imun aku tahu bahwa zaid berdiri fa'an ya Fa'an mukhafafatun minasakilati Maka bermula lapasan Yaitu ditakfifkan Dari Sakila Dari sakila maksudnya Yang berat maksudnya apa? Anna yang ditastidkan Ya. Yeah. Hmm. Jadi annya maka bermula pas an itu ditakfifkan daripada sakila daripada yang pakai tasdid. Jadi anak berarti. Jadi an itu adalah dia itu an yang ditakfifkan daripada anna. Jadi asalnya itu anak sebenarnya karena ditakfifin dihilangin tasdidnya. Jadi an. wasmu'a dan domir dan isimnya isim an ya yeah, isim anna asalnya domir sya'ni itu domir sya'an jadi ada domir yang dibuang domir sya'an namanya wa huwa pun dan dia itu dibuang domirnya wa takdir takdirnya an hu anhu nah, itu dibuang tuh hu nya wa zaidun qaimun dan lafaz zaidun qaimun dan bermula gitu ya jadi mubtada murad lafaz lafaz zaidun qaimun fi jumlatin fi maudhi irafin khabaru an ya nah, kita biar tahu irafnya ya, jadi kalau baca kitab tuh jangan sampai kagak tahu irafnya Kalau kamu nggak tahu ikhrab seperti orang jalan kagak tahu jalan. Ini di mana nih? Eh, lo nggak tahu jalan, orang buta. Jadi orang baca kitab nggak tahu tuh itu orang buta, gitu ya. Jadi biar tahu ikhrabnya, jangan kagak tahu. Nah, ini penting nggak boleh nggak tahu ya. Jadi bermula lapas Zaidun Qaimun pada jumlah ya pada jumlah pada tempat ropa kobaru an itu kobat an. Tadi kan dia bilang begitu. Wal khobar ja'al jumlatan mimba di an dan jadikanlah khobar sebagai jumlah ya dan jadikanlah khobar jadikanlah ya khobar akan jumlah dari setelahan Jadi khobarnya itu adalah jumlah khobarnya itu adalah jumlah yang setelah an yaitu hmm. zaidun ko imun otak oh, dulu takdirnya alim tu anhu zaidun ko ya. Yeah. aku tahu bahwasanya zaid itu yang berdiri jadi hubnya dibuang tuh namanya domir sya'an wakad yu uh, wakod ya berhuzu Ismuh dan kadang tampak oleh isimnya wahwa ya tampak kadang wahwa gairu domir nah, itu bukan domir syan seperti kata perkataannya falau anki fi yaumir raha isaatini ya tola tola koki lam abakhul wa anti sadiku Jadi perkataan contoh kita adalah falau anki ya, anki. Itu di anki itu ditakhfifkan annya. Annya ditakhfifkan dipatahkan hamzah dan eh, tampak isimnya. Isimnya itu adalah kaf. Isimnya kaf. Ya. Tapi yang begini sedikit yang begini. ya. Jadi hmm. contoh kita adalah anki. Seandainya kamu hmm. ya Anki seandainya kamu anaki anki an 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 itu isimnya dipung juga anki anki jadi anki itu ditakwikan annya an yang dipatahkan hamzanya isimnya itu kaf seandainya kamu minta dicerai ya kepadaku pada masa yang enak ini nih saya aku ya tidak melarangmu ya. sekalipun kamu masih mencintaiku aku tidak pelit maksudnya aku tidak melarangmu Jadi contoh kita adalah falau <tuh> an. Wallahu a'lam ya.